Ya, kita ketemu di cerita Megan Dika. Sekarang ada Pak Imai. Lagi kesulitan dengan sate. Suron ya, Pak? Wih. Guys, ini gila nih. Sate panjang banget. Setengah meter sate bebek. Di sentana. Sama saya bahkan pendekan saya katanya. Oke nih, sama sentana. Hai guys. Ya. Ini dia sate setengah meter. Bebek. Kita lihat prosesnya yuk. Di sentana. Kita ketemu di cerita Megan Dika. Sekarang ada Pak Imai. Lagi kesulitan dengan sate. Suron ya, Pak? Wih. Guys, ini gila nih. Sate panjang banget. Setengah meter sate bebek. Di sentana. Sama saya bahkan pendekan saya katanya. Yang punya kayak gini ya, gimana? Ini unik. Sensasinya lucu, kita makan sate panjang banget, lucu. Sensasinya kayak ayam. Tapi rasanya enak banget. Okay. Enak, empuk, gurih, manis. Khas banget sate bebek di daerah Banyumas ini, tambah. Tapi patut juga dicoba, sensasinya lucu deh pokoknya makan sate panjang banget. Iya, oke, thank you. Sensasinya ngejek. Satenya ngajak berantem. Panjang satenya daripada orangnya. Oke. Okay. Di mana nih? Apa di situ?